aku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka di depan mereka. Tuhan, masih pantaskah aku untuk bersamanya, karena hati ini inginkannya. Tak segampang itu ku mencari penggantimu, tak segampang sini. Anggi, Rowi juga kesini dulu. Tepuk tangan sekali lagi untuk kolaborasi kedua kita malam hari ini. Apa kabar? Luar biasa. Kita ngobrol dulu sama Anggi nih. Yang lain kan kolaborasinya sama penyanyi lagi. Kamu kolaborasinya sama dancer. Pasti juga pernah latihan bareng. Gimana komentar kamu penampilan Rowi? Mereka keren banget. Dan aku dari tadi merhatiin ekspresi mereka berdua. Benar-benar menyampaikan apa arti dari lagu Tak Segampang Itu. Mereka benar-benar keren banget. Jadi menurut kamu mereka berhasil membawakan lagu itu dengan ekspresi mereka, dengan tarian mereka? Betul sekali. Tepuk tangan dong untuk Rowi. Kalau Bunda Maya gimana komentarnya Bunda? Gue mau komentarin Anggi ya. Kangen pengen komentarin dia lagi. Hai, beda dong, beda dong. Makin bagus Anggi sekarang. Terima kasih. Keren. Tapi ini untuk Rowi ya, memang ini kan... harus mengiringi seorang penyanyi yang lagunya slow. Tadi tuh aku ngelihat di apa tuh di performnya, aku agak keribetan dengan bajunya tadi tuh. Agak itu emang dibikin agak ribet gitu apa gimana? Memang bajunya seperti ini, Bunda. Oh, jadi kita tadi ngeliatnya, waduh, jadi agak keganggu dengan kostumnya aja sih. Tapi overall tetap seperti biasa. Ini menjadi apa ya, jadi sesuatu yang berbeda dari Rowi. Ini Rowi yang sesungguhnya, dalam arti gini, kalau dia mengiringi seorang penyanyi, dia gak boleh lebih dari si penyanyi itu. Jadi pengiring di belakang adalah pengiring. Nah tadi Rowi itu benar-benar yang dia bisa memberikan space buat si artis untuk tetap menjadi bintangnya. Cuman keribetan aja dari bajunya. Tetap ribet katanya ya. Oke, thank you Bunda. Bajunya doang, bajunya doang. Iya. Vidi, silakan. Gue juga mau komentarin Anggi ya. Karena Anggi ke gue dulu, abis itu ke Bunda Maya kan sebenarnya. Apa kabar Anggi? Kamu makin keren banget. Bagus banget. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Anggi, luar biasa. Top.
Gue juga setuju di luar baju ya, tapi gue tuh sangat amat menyadari bahwa Rowi itu di mau lagu apapun, lo tuh langsung bisa masuk ke cerita lagunya. Gue bisa ngeliat gak cuma dari gerakan kalian, tapi ekspresi muka sih. Ekspresi mukanya tuh yang bikin kita semua tuh geter gitu. Hmm. Dan ini Anggi, kalau misalnya lo tak segampang itu mau dibikin another video kayak Justin Bieber yang kayak contemporary dance aja, buat gue tadi masuk banget. Karena kebawa banget ceritanya lagu lo. Gue audionya lo, tapi gue visualnya mereka, gue bener-bener ngerasain lebih perih lagi gitu loh. Ntar dulu, gue penasaran tak segampang itu dibikin contemporary dance gimana? Iya, kayak gitu Bun. Lo coba praktekin, coba. Lo kayak tadi Bun, kayak gue. Dulu Justin Bieber pernah buat tuh kayak gitu, dan itu bagus banget menurut gue. Jadi if you have another option untuk mau meningkatkan kembali video klip lo, bikin versionnya sama Rowi, gue support 100%. Keren banget Rowi, keren. Oke. Okay. Support budget. Support aja. support doa. Kalau misalnya uang, siapa tuh KFC nggak sih guys? Ya, yeah, benar. Halo. Yeah. Oh, mungkin butuh hostnya juga nanti ya. Gak ada hostnya. Oke, di video klip gak ada. Anya, silahkan. Ya, seperti biasa ya, tidak pernah kecewa melihat Rowi. Tapi memang tepuk tangannya dulu dong buat Rowi dong. Terima kasih Kak. Akhirnya sudah memberikan dua performance-nya dan aku juga suka. Tadi aku ngelihatnya tuh kayak ciri khas banget ya, ini Rowi banget deh dance ini deh gitu. Hmm. Apa ya, sampai ke perasaan yang nonton gitu. Okay. Good luck. Okay, thank you Anya. Papa Ding, satu kata yang spesial buat Rowi. Spesial, memang spesial. Hmm. Berarti bener gak salah waktu di Medan gue jadi juri waktu audisi mereka, berarti memang pilihan gue dari pertama tuh nggak salah, Rowi. Iya deh, iya. Terima kasih Om Gading. Iya, betul. Solid gak? Feeling seorang Gading Martin tuh. Top dah. Oke. Iya, sekali lagi, ya di luar masalah baju, tadi kita juga bilang sama Bunda, keribetan karena bajunya aja. Sisanya, Rowi selalu istimewa buat saya. Oke, okay, thank you judges. Tepuk tangan sekali lagi untuk Rowi dan Anggi Marito. Hai semuanya, jangan lupa untuk nonton bakat-bakat terbaik Indonesia di KFC. Mencari bakat di YouTube Kui Entertainment. Dan jangan lupa subscribe untuk nonton konten-konten seru lainnya.